Lagi 48 jam tak sampai. Ya. Lagi 2 hari. Hari ini sudah malam, hari Khamis. Besok Jumaat, hari Sabtu kita akan mengundi. Tuan-tuan, ada satu peluang. Tuan-tuan, ada satu opportunity. Tuan-tuan, ada satu peluang untuk mencipta sejarah. Mencipta sejarah, menghantar seorang ahli parlimen pembangkang ke Dewan Rakyat. Betul tak? Ini satu peluang yang sangat baik. Sebab dalam last election, BN menang cuma 1,000 lebih undi saja. Dewan Undangan Negeri Bukit Chandan, mereka menang sikit saja, 200 lebih. Manong pun dia menang sikit saja, saya ingat dalam 600 lebih saja. Ya. Ini adalah peluang keemasan. This is a golden opportunity. Orang-orang Kuala Kangsar boleh buktikan, boleh buat satu sejarah, menghantar pembangkang yang pertama dari Kuala Kangsar pergi parlimen. Boleh? Boleh. Tuan-tuan, beberapa hari yang lalu, seorang pemimpin UMNO, nama dia Ahmad Maslan. Kenal tak Ahmad Maslan? Kenal. Timbalan Menteri GST. Dia adalah timbalan menteri GST yang paling cerdik dalam dunia. Sebab dia janji bila buat GST semua harga barang akan turun. Tapi bila GST datang semua barang sudah naik. Sebab itu saya panggil dia timbalan menteri GST yang paling cerdik. Dia bagi tahu apa? Dia kata pengundi-pengundi Kuala Kangsar yang duduk di luar Kuala Kangsar, yang bekerja di luar Kuala Kangsar, tak payah balik untuk undi. Ini cakap baik ke cakap tak baik? Mesti balik mengundi. Kita mesti galakkan orang mengundi. Mana boleh kita pergi cakap dengan orang, oh tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang duduk di luar, yang duduk Kuala Lumpur, yang duduk Pulau Pinang, yang duduk Johor Bahru, yang duduk Kuantan, yang duduk mana-mana, luar Kuala Kangsar, tak payah balik mengundi. Ini bukan politik yang baik. Itu politik yang tak baik. Betul tak? Pemimpin politik yang baik, dia mesti ajak semua orang balik. Semua orang balik. Kita usaha untuk semua orang balik untuk mengundi. Sebab ini kita punya tanggungjawab. This is our responsibility. Ini suatu tugas untuk kita memilih seorang wakil rakyat. Kita tak boleh kata, oh jangan balik. Kita mesti cakap. Sebab itu saya menyuruh tuan-tuan, ya, abang-abang, kakak-kakak yang mana ada anak-anak atau adik yang bekerja di luar Kuala Kangsar, telefon mereka semua, ajak mereka pulang, pastikan mereka pulang dan undi. Undi calon kita, Dr. Tarmizi daripada Parti Amanah yang mewakili Pakatan Harapan. Boleh? Ketua Penerangan UMNO, dia juga Ketua Penerangan BN, Tan Sri Anwar Musa. Hari ini dia hantar pesanan kepada jentera UMNO dan BN di Kuala Kangsar dan di Sungai Besar. Dia kata, jaga-jaga, ini last 48 jam. 48 jam yang akhir ini berhati-hati. Jaga-jaga nanti pembangkang akan buat tipu helah. Pembangkang akan buat apa namanya, perang saraf. Pembangkang akan buat yang tak baik untuk mempengaruhi pengundi-pengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau jawab kepada Tan Sri Anwar Musa. Saya nak beritahu kepada pengundi-pengundi di Kuala Kangsar dan pengundi-pengundi di Sungai Besar juga. Lagi 48 jam, jaga-jaga, hati-hati, UMNO sama BN, dia turun, macam-macam mau turun, ini 48 jam, semua benda pun boleh turun.
Kita bukan tak pernah tengok dia turun kan? Ada turun dalam envelope. Kan dalam sampul surat warna coklat lah, sampul surat warna kuning lah, sampul surat warna putih lah, sampul surat color-color pun ada. Biasa tengok bukan? Ada datang dalam plastik bag, ada plastik bag kecil, ada plastik bag besar. Ha, yang ini kita kena hati-hati. Betul. Kalau mereka datang bawa envelope, kalau dia datang bawa plastik bag, ah ha, itu sendiri punya hal lah. Kalau tuan-puan mau angkat pun saya tak ada hal. Yang penting hari Sabtu bila pangkah, bila undi, Dr. Tarmizi Amanah Pakatan Harapan. Yes. Sebagai pengundi, kita ada harga diri. Kita ada dignity. Ya. Kita bukan murah yang orang boleh beli dengan envelope. Kita bukan murah yang orang boleh beli dengan plastik bag. Tidak. Kita tak boleh ditipu dengan janji-janji. Kita dalam Pakatan Harapan, kita mengamalkan politik baru. Apa dia politik baru? Ada dua. Yang satu, kita adalah perjuangan. Ini YP-YP daripada parti DAP ini. Saya tahu mereka dapat allowance sebagai wakil rakyat. 15%, 20% potong parti ambil. Kalau 30% lah. Wah, lagi banyak. 30% potong bagi sama parti. Sebab parti tak ada wang mau bekerja. Ya, parti tak ada wang. Kalau tengok parti DAP punya headquarters, sekarang di KL besar sikit. Dulu di Petaling Jaya, satu banglo kecil saja. Ha? Satu small banglo itu DAP punya HQ berpuluh-puluh tahun. Sekarang okey sikit. Tapi kalau banding dengan UMNO punya headquarters, wah, itu macam kancil lawan BMW. Ha? Ini parti perjuangan. Keadilan pun sama juga. Wakil-wakil rakyat semua kena potong gaji. Ada yang 15%, ada yang 20%. Amanah pun sama juga. Semua potong gaji. Ya, 15%, 10% potong gaji. Kalau tidak, parti tak ada wang. Ha, sebab itu tuan-tuan, tolong kasih derma sikit. Ini tabung jalan-jalan, tolong kasih derma. Jangan risau, ini derma tak masuk akaun peribadi. Ini derma untuk bantu kerja mewakili suara tuan-tuan dan puan-puan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Malaysia ini. Ini bukan masuk poket punya. Ya? Ini bukan masuk poket. Kalau masuk poket itu mesti 2.6. Ah, itu poket banyak besar. Saya tanya kawan-kawan berapa hari mau habis 2.6 bilion. ATM machine kan? Satu hari boleh keluar maksimum berapa? 5,000, 5,000. Hari Isnin, 5,000. Selasa, 5,000. Rabu, 5,000. Sampai Ahad, 5,000. Baru, 35,000. 2.6 bilion. Satu tahun? Dua tahun? 10 tahun? Belum habis. 1,400 tahun baru habis. 1,400 years baru habis 2.6 bilion. Nah, kita derma untuk perjuangan. Ya. Calon-calon yang bertanding untuk ini amanah di Sungai Besar, di Kuala Kangsar ini, keluar poket sendiri. Bukan macam calon-calon UMNO dan BN. Dia ada banyak wang. Wang datang dari HQ di Kuala Lumpur, wang datang daripada HQ di Ipoh. Mereka ada banyak wang. Sebab itu dia boleh ada envelope, dia boleh ada plastic bag. Kita tak ada envelope, kita tak ada plastik bag. Kita ada tabung saja, minta tolong. Ini memang kancil punya parti, tapi jiwa macam BMW. Yeah.
Politik baru yang kedua ialah Malaysia ini negara yang multiracial. Negara yang pelbagai agama, pelbagai kebudayaan. Itu kita tidak mahu lagi ada parti yang berasaskan kaum seperti dalam Barisan Nasional. Saya dulu masuk Barisan Nasional sebab saya percaya kepada Barisan Nasional itu sebagai gabungan parti yang pelbagai kaum. Saya mahu masuk direct ahli Barisan Nasional tapi tak boleh sebab sistem kata mesti masuk parti yang dalam Barisan Nasional. Di kampung saya di Temerlo yang ada itu masa itu UMNO PAS. UMNO PAS. Saya pun tak tahu macam mana, mau baling batu ke UMNO PAS. UMNO PAS. Jadi saya masuk UMNO masa itu. Saya perjuangkan supaya ada direct membership dalam Barisan Nasional. Supaya ahli-ahli boleh masuk BN. Dia tak perlu masuk UMNO, MCA, Gerakan, MIC, PPP, PBDS, PBB dan sebagainya. Saya cerita itu masa saya jadi ahli majlis tertinggi UMNO. Orang tak dengar. Sebelum pilihan raya ke-13, orang tak dengar. Lepas pilihan raya ke-13 pun orang tak dengar. Saya tulis paper bagi kepada Datuk Najib, dia lagi tak dengar. Akhirnya, apabila skandal 1MDB dan skandal 2.6 bilion, orang Islam, kita dosa ni ada dua. Ya kak ya? Dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil boleh minta ampun. Dosa besar ini lain cerita. 2.6 bilion skandal, 1MDB, sebagai orang Islam, saya kata ini dosa besar. Saya keluar UMNO, saya masuk keadilan. Ya, saya masuk kita. Tak boleh, tak boleh tahan. Sebab kita mahu politik baru yang tidak berasaskan kaum. We want a new politic that put an end, that put a stop to politics of race. We must stop politics of race. Sebab itu, keadilan semua bangsa ada. DAP semua bangsa ada. Amanah. Amanah parti baru. Ini parti yang berasaskan Islam. Tetapi sangat berbeza dengan PAS. Seperti langit dan bumi. Apa beza dia? Tuan-tuan lihat. Yang menubuhkan amanah bukan baru satu tahun masuk politik. Mereka sudah lama dalam politik. Mereka memperjuangkan Islam yang sederhana. A moderate Islam. Islam yang progresif. Islam yang open, yang terbuka. Kerana mereka berjuang begitu, mereka dipinggirkan dalam PAS. Mereka terpaksa keluar dan tubuhkan amanah. This is a new style Islamic party. Dia open to all race. Sebab itu ada Cina, ada Melayu, ada Islam, ada bukan Islam dalam parti amanah. Itu beza yang jelas. Dan kita betul-betul mahu menjadi sebuah pakatan harapan untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira kaum. Cuba kita lihat apa yang berlaku dalam Barisan Nasional. Dia ada 13 parti. Semuanya berasaskan kaum. Kecuali Gerakan. Tapi Gerakan pun kita tahu. Macam semuanya Cina juga. Kecuali PPP. Tapi kita juga tahu PPP macam semuanya India juga. Sebab itu dalam BN, untuk orang Melayu, UMNO jaga. Untuk orang Cina, MCA jaga. Untuk orang India, MIC jaga. Dalam Pakatan Harapan, untuk semua kita tiga-tiga parti sama-sama jaga sebab semua adalah rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia. Barisan Nasional. Siapa dia punya chairman? UMNO. Siapa dia punya timbalan chairman? UMNO. Parti-parti lain punya presiden jadi apa?
Vice President saja, Vice Chairman, naik pengerusi. Siapa dia punya Susa Agong? UMNO. Siapa dia punya Bendahari? UMNO. Siapa dia punya Ketua Penerangan? UMNO. Siapa dia punya Ketua Wanita? UMNO. Siapa dia punya Ketua Pemuda? UMNO. Siapa dia punya Ketua Puteri? UMNO. Mana dia punya headquarters pejabat? UMNO. Di mana dia meeting pejabat? UMNO. Itu Barisan Nasional. Kita dalam Pakatan Harapan, saya sekretari pening tau mau buat meeting. Tahu apa pasal? Nombor satu tak ada office. Ini parti kancil mah, tapi jiwa bukan BMW lah, kita Ferrari. So office, kita akan mesyuarat di pejabat parlimen, pejabat ketua pembangkang, neutral ground. Okay. Kemudian kita boleh meeting di pejabat keadilan. Kita boleh meeting di pejabat DAP. Kita boleh meeting di pejabat amanah. Ada satu kali saya sudah lupa giliran. Lepas amanah patut pergi keadilan. Saya ulang lagi satu amanah. Wah, kawan-kawan kata, Din, mana boleh? Mesti ikut giliran. Tak boleh. Tak boleh curi. Tak boleh curi. Mesti. Betul-betul. DAP, keadilan, amanah. Dan pusing macam tu. Sebab kita betul-betul fair and square. Tiga parti dalam Pakatan Harapan, dalam majlis presiden, sama saja. Setiap parti hantar 7 orang wakil. Tak ada lebih, tak ada kurang, tak ada campur, tak ada tolak. Equality dalam Pakatan Harapan. Barulah kita boleh equality dengan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. We must practice equality in our own party dulu. Betul ya atau tidak? Sebab itu, apabila kita memperjuangkan nasib rakyat, kita perjuangkan semua. Sebab itu, saudara, jangan terkejut kalau ada pimpinan bukan Islam, bukan Melayu, daripada DAP, daripada keadilan, tiba-tiba dia cakap tentang sekolah agama. Sekolah agama untuk orang Islam. Ini perkara yang biasa. Seperti Chief Minister Guang Eng di Pulau Pinang, dia pun cakap tentang bagaimana hendak membina, dia sudah luluskan peruntukan untuk satu kompleks pembangunan Islam. Memang bukan dia buat lah, orang lain yang buat. Tapi dia Chief Minister, dia kena bagi lulus dulu. Dan dia cakap dalam Dewan, macam dia pun orang Islam juga. Tetapi tanggungjawab dia ialah kepada semua. Sama juga di Selangor, dulu Khalid, sekarang Azmin, begitu juga. Untuk orang Cina, untuk orang India, sama. Sama juga bila kita jaga untuk pendidikan masa depan anak-anak kita. Kita jaga pendidikan untuk semua orang. Dan bila katakan semua orang, kita jaga termasuk sekolah-sekolah private Chinese high school juga kita kena jaga. Sebab yang menghantar anak-anak mereka ke private Chinese high school adalah rakyat Malaysia. Sama saja macam yang hantar anak dia pergi sekolah agama, yang hantar anak dia pergi sekolah asrama penuh dan sebagainya. They are the same. Semua adalah rakyat Malaysia dan kita kena jaga semua. Tadi saya di Kampung Baru Jerilun. Dan saya nak ulang sedikit saja. Ini bukan perkara baru untuk keadilan dan DAP dan pakatan. Dulu masa Pakatan Rakyat, sejak 2008 pun sudah disebut begitu. Ya. Kita ada 60 buah Chinese private high school. Ada 60. Negeri yang paling banyak ialah Sarawak. Ada 14. Negeri yang nombor 2 banyak ialah Sabah. 9. Lagi satu negeri yang nombor 2 banyak ialah Perak. Ada 9. Di Kuala Kangsar, dekat Talang, Sungwah private. Ada 2 Sungwah. Satu Sungwah private, ada satu lagi sekolah menengah. Saya tahulah, saya main basketball sana. Ya. Ipoh ada 3. Yuk Choy, Kuai Lam dan Sam Chai. Sorry kalau saya punya sebutan tak betul. Ya. Taiping ada Hualien. Kemudian Manting ada 1, Kampar ada 1, Teluk Intan ada 1, Pantai Remis ada 1. 1 campur 3 campur
itu 9. Betul ya, Wabi ya? Sejak tahun 1975, ini saya sebut masa saya Timbalan Menteri UMNO juga tau, sebab tu saya kalah dalam Majlis Tertinggi UMNO. Dari tahun 1975, ada satu examination, United Examination Certificate. Dari tahun 75 hingga tahun 2011, kalau campur sampai 2016, lebih kurang sudah ada 500,000 graduate daripada UDC. Malangnya, Kementerian Pendidikan Malaysia tak iktiraf UDC. Sangat malang. Ya, sebelum pilihan raya 2013, Dato' Najib buat pertama kali, for the first time, kali pertama Perdana Menteri Malaysia pergi Chinese New Year yang di organize di KL Selangor Chinese Assembly Hall oleh Dong Zhong, Persatuan Chinese Schools Committees. Dia pergi dan dia kata kita akan kaji untuk mengiktiraf. Sepatutnya selepas itu ada meeting antara Dong Zhong dengan Tan Sri Muhyiddin, Menteri Pendidikan. Tapi meeting tu tak jadi. Sampai Tan Sri Muhyiddin dah kena pecat Timbalan Menteri, Besar Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan, masih belum ada meeting. Masalahnya anak kita belajar di luar negara kerana mereka tak boleh belajar di universiti-universiti awam di Malaysia. Mereka boleh belajar di universiti-universiti swasta, but not public universities. Sejak tahun 2011, universiti-universiti di Singapura telah iktiraf UEC. Amerika Syarikat dan banyak negara lain juga sudah iktiraf UEC. Kita belum iktiraf UEC. Kemudian kita kata, oh kita ada masalah brain drain. Brain drain lah, sebab dia terpaksa belajar luar negara, lepas tu you nak ajak dia balik, dia pun hati ya. Aisyah man, hati ada sikit sakit. Betul tak? Yeah. And you cannot blame them. Yeah. Saya juga kata, ya balik semua, kita bekerja di Malaysia, but you cannot blame them. Now, apa yang menjadi masalah ialah, kalau BN betul-betul serius, MCA sudah lama bincang dengan persatuan-persatuan ini. Tahu sejak bila? 1954. Sebelum merdeka lagi sudah bincang, tapi belum settle. Baru-baru ini oleh kerana di sini ada satu sekolah Cina private high school, BN janji bagi 200,000 kepada semua private. Saya rasa this is an insult to the Chinese community in Kuala Kangsar. It is an insult. Suatu penghinaan kepada masyarakat Cina di Kuala Kangsar. Ini bukan dragon, ini bukan lion dance punya persatuan. Ya, yang minta terima. This is the future of the country. Ini adalah pendidikan untuk anak-anak mereka. Pakatan Harapan sudah janji sejak 2008. Kalau kita menang Putrajaya, kita akan recognize, kita akan iktiraf UEC anytime tanpa apa-apa masalah. Ya, saya tahu ada technicality, semua orang tahu, that we can discuss. Tapi meeting lah dulu, ini meeting pun tak jalan. And MCA setiap kali datang pilihan raya, dia akan cakap apa? Dia punya ayat sama, this is the last mile, one more mile, lagi satu batu saja mau sampai pengiktirafan. Eh, dari tahun 75 mah, sudah 41 tahun, satu batu, satu batu, berapa kali batu? Tak boleh. Now we must be serious about education. Kita mesti jaga universiti kita, kita mesti perkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di universiti kita. Ini semua orang setuju. Kita mesti perkukuhkan pendidikan Islam bagi anak-anak Islam, tak ada masalah. Kerana kita sebuah negara yang demokrasi. We must fight for all, not for our own people only.
kita mesti berjuang untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, lagi dua hari saja, tak sampai dua hari lah, satu hari setengah, saya minta tolong panggil kawan-kawan, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang duduk di luar Kuala Kangsar, panggil dia balik. Panggil dia balik, kemudian hari Sabtu, kita sebelum itu cek IC, cek semua tempat mengundi. Hari Sabtu kita keluar awal, kita jangan fikir yang lain, kita cuma fikir satu saja. Ini calon kita, Dr. Tarmizi. Daripada Parti Amanah yang mewakili Pakatan Harapan. Parti yang serius berjuang untuk rakyat semua kaum tanpa mengira latar belakang mereka. Boleh tuan-tuan? Boleh! Terima kasih banyak. Selamat malam.